Pembelajaran berbasis TIK sangat disukai oleh peserta didik. Melalui kegiatan pembatik, saya Wulan dari ENDA SRB Provinsi Banten merasakan betul manfaatnya. Pintu rumah belajar yaitu sumber belajar dan peta budaya. Dalam hal ini saya menggunakan peta budaya Baduy dalam materi teks deskripsi. Peserta didik melalui analisis bersama kelompok diharapkan mampu memeriksa apakah naskah tersebut adalah teks deskripsi atau bukan. Melalui kegiatan ini peserta didik menjadi aktif memecahkan persoalan dan menggunakan sumber belajar baik yang saya kirimkan maupun yang mereka akses secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Siapa hari ini yang tidak hadir? Melalui lembar kerja peserta didik. Model pembelajaran Flipped Classroom membuat peserta didik lebih siap dalam belajar karena peserta didik sudah mengakses sumber pembelajaran beberapa hari sebelum tujuan pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Sudah membaca materi yang ibu tunjukkan? Yeah. Kita akan
Hari ini saya senang sekali karena hari ini saya belajar bahasa Indonesia mengenai suku Baduy melalui peta rumah belajar, dan saya tadi mengikuti kuis. Bukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di Kota Cirebon dan di Kabupaten Lebak. Melalui berbagi praktik baik, saya melakukan kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini saya namakan kegiatan Saba. Saba dalam kamus bahasa Indonesia adalah pergi dari rumah. Saba sendiri diambil dari bahasa Sunda, artinya mendatangi suatu tempat. Melalui kegiatan berbagi dan berkolaborasi, saya bisa berbagi praktik baik yang saya lakukan di kelas, yaitu pemanfaatan sumber belajar dan fitur tambahan rumah belajar, yaitu peta budaya baru. Saya juga memanfaatkan modul pembelajaran digital yang dapat diakses dalam laman Merdeka Mengajar. Rumah Belajar Provinsi Banten. Nah, saya dari Kota Cirebon, untuk dari Kabupaten Lebak juga ada, dari Tangerang Selatan, dari Kabupaten Serang. Kami berjumlah 30 orang. Mendengar setelah kehadiran saya, nanti saya pandu boleh di tahun depan. Ini akan sangat meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam penguasaan TIK di kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Nah, ini akan saya bagi dalam dua sesi. Sesi pertama ini praktik baik inovasi pembelajaran melalui peta budaya, rumah belajar, dan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Dan nanti di sesi dua kita langsung praktek ya Bapak Ibu, sesuai anjuran dari Bapak tadi, kesulitan dalam pembuatan video untuk dokumentasi sekolah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa saling berkolaborasi untuk menumbuhkan iklim pembelajaran digital. Saat belajar dan berkolaborasi saya dapat dari kegiatan pembatik level 4. Saya menyadari bahwa melalui kolaborasi kegiatan belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja dapat menumbuhkan ekosistem pembelajaran digital menuju merdeka belajar.